Paribasan dikempit kaya wadi, dicucu kaya manuk. Arti harfiahnya, dipeluk seperti kain, disuapi seperti burung. Maknanya adalah sangat dikasihi sehingga semua kebutuhannya dipenuhi. Pengertian yang lebih tepat dapat disimpulkan dari cerita berikut ini. Mbok Dariah hanya punya satu anak, itu pun sudah besar. Maka dia girang bukan main ketika adiknya hendak menitipkan anaknya untuk tinggal bersama Mbok Dariah. Wah, hitung-hitung jadi anak perempuanku yang bungsu, begitu pikirnya. Maka Mbok Dariah begitu sayang dengan keponakannya. Disekolahkan di TK favorit yang pulangnya jam 3 sore, diberi pakaian yang bagus-bagus. Pokoknya diistimewakan layaknya seorang yang lama tidak punya anak. Maklum memang Mbok Dariah sudah lama tidak merawat anak. Anaknya sendiri sudah bekerja dan jarang pulang. Maka ketika ada anak kecil, sayangnya bukan main. Ibaratnya kemanapun selalu dikempit koyo wadi, dicucu koyo manuk.